kalian, perjuangan kalian selama ini ada di Tamago. Waktu 30 menit kalian dimulai dari sekarang. Hai penonton YouTube MasterChef Indonesia, saya Chef Gina. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton MasterChef Indonesia sampai sekarang. Ikuti video terbaru MasterChef Indonesia season ke-8 di YouTube, ya, MasterChef Indonesia tentunya. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment. Dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton MasterChef Indonesia season ke-8. Sabtu dan Minggu, pukul 16.00 WIB, hanya di RCTI. Oke. Dua-duanya rusak, dua-duanya busuk. Kita tetap harus menentukan siapa di antara kalian yang harus pulang. Chef. Remember, kalian sekarang boleh ketawa-ketawa. Kalian lupa, kalian memakai hitam-hitam and this is a pressure test. Yes. Mimpi kalian, perjuangan kalian selama ini ada di Tamago. Waktu 30 menit kalian dimulai dari sekarang. Bisa. Tahu cara bikinnya? Pernah nonton di tapi nggak pernah bikin. Oke. Okay. Yang pasti, dua yang bikin crucial, ada tiga step-nya sebenarnya. Pertama, bikin layer pertamanya, skin-nya. Yeah, so you have to get that right. Setelah itu digulung. And then repeating. Tapi yang terakhir adalah untuk nutup semuanya in the end. Clip. Oke. Ya? Ya, Chef. Thank you, Chef. Good luck. Thank you. Cawan mushi nggak pernah buat, omurice nggak pernah buat, sekarang tamagoyaki juga nggak pernah buat. Tapi udah pernah lihat cara buatnya dan pernah makan. Jadi ya, tapi kayaknya susah juga buatnya. Jadi ya, semoga beruntung lagi ya. Tadi nggak beruntung sih. 30 menit lumayan lega soalnya kalau gagal bisa buat lagi dan telurnya masih banyak. Kalau 15 menit kan berapi. Aku kagum banget sih sama mentalnya Olive. Ini udah ke-8 kalinya dia di pressure test. Tapi dia masih punya semangat dan sukacita untuk terus mau berjuang di sini. Karena udah 8 kali pressure test, jik pressure test kali ini udah mati rasa. Jadi yaudahlah pokoknya lakukan yang terbaik dan berharap ada keberuntungan. Ronde ketiga bikin tamago. Tahu pernah nonton di tapi nggak pernah buat. Tapi hopefully, hopefully bisa. Mau ronde keberapapun, tetap harus positif, tetap harus senyum, tetap harus semangat. Nggak boleh down. Kalau emang harus pulang, ya yang penting aku tetap berusaha. Tapi sekarang aku nggak mau mikir pulang atau nggak. Yang penting berusaha. I cannot go home. Biarpun sama siapa aja lawannya, pokoknya lakuin yang terbaik, nggak usah lihat-lihat yang lain. Itu aja sih. Ya. Aduh, susah nih. Telur tuh sebenarnya susah-susah gampang. Orang mikir kayaknya telur gampang ya. Tapi sebenarnya telur dimanapun, apalagi fine dining, it's kind of like one of the hardest thing to do. Lipet-lipet udah, harus dilipet udah. Cuma bisa memberikan yang terbaik, jadi aku bakal terus mencoba sampai hasilnya oke. Kalau hasilnya nggak oke, ulang lagi sampai oke. Masih nggak oke, ulang lagi, dan ulang terus. Ini kayaknya ketebalan banget. Ini gagal. It's too hard. Percobaan pertama, ternyata telurku ketebelan dan bentuknya juga kurang bagus. Pulang deh ini, nggak bisa. Nggak boleh pulang, pokoknya tidak boleh pulang. Si Brian, itu pakai tisu minyak harusnya. Pakai tisu. Tisu diminyakin,
Jangan kayak tempat minyak semua, tuh hancur pasti. Walaupun udah masak ronde ketiga, tapi aku ngelihat yang di bawah, Olive sama Brian masih tetap semangat dan masih tetap berjuang. Ya aku salut sih, padahal udah 3 kali masak. Olive, aman Olive? Ya, semoga. Kamu gimana, Bray? Hah? Gimana, Bray? Apakah sudah berhasil? Just do my best. Ya, sama. Semangat, Olive. Halo, Chef. Brian. Ini yep. Second try. Yes, going to be second try. This is the first try. Warnanya sih kelihatan. Tapi belum tahu dipotong. Tapi nggak tahu apakah kamu tunggu punya. Dia dingin dulu ya, berarti. Atau kamu mau langsung? Mau tunggu bentar dulu sih, baru dipotong, dilihat hasilnya kayak apa. Walau kayak masih ada waktu. Go. Thank you, Chef. Percobaan kedua, aku harus jauh lebih hati-hati. Tuangnya nggak boleh kebanyakan. Apinya juga harus pas, voltnya juga harus benar. Bisa, Brian, bisa. Harus bisa, tidak boleh pulang. Waktu memasak, saya lihat Brian itu kesulitan banget buat tamago. Kok bisa, Brian? Tapi jago, masa-masa telur aja sudah pusing. Oli lebih confident dan lebih tahu dengan cara membuat tamago ini. Tapi ya, kita lihat aja hasilnya nanti. Olive, yes, chef. Masak apa kamu hari ini? Tamago, chef. Tamago pakai apa? Tok. Tamago tok. Jadi tamago aja. Iya. Yes. Udah pernah buat sebelumnya? Enggak pernah, chef. Enggak pernah. Enggak. Tapi tahu. Pernah lihat. Pernah lihat cara buatnya. Tapi... Jadi masuk akal ya, masih bisa pakai logic. Iya. Pakai perasaan. Well, ya, ini permainan temperatur aja kok. Iya, chef. Good luck. Amin. Wow, Olive bikin tamago semuanya. Walaupun aku udah ada 2 percobaan, dan yang kedua kelihatannya sih actually pretty good. Tapi mumpung masih ada waktu, ya siapa tahu aku bisa bikin yang lebih bagus lagi. Ulang lagi. Brian kelihatannya sih dia membuat banyak trial and error. Jadi dia berkali-kali coba untuk mendapatkan tamago yang terbaik. Itu Brian harusnya dilipat sekarang loh biar kotak loh. Wah, blendung-blendung itu. Gak jadi. Aduh, terlalu panas itu. Ya, dari sini aja kelihatan. Gimana itu? Clean semuanya dulu, rusak ntar. Ini sampingnya nggak? Ini apa, minyak? Egg white. Minyak mana? Ini. Nggak bisa, minyaknya pakai... Cocol tisu. Bisa. Guys, waktunya tinggal 15 menit ya. Yes, sir. Waktu semakin habis. Para kontestan harus menghidangkan masakan terbaiknya untuk mempertahankan apron mereka. Oke, waktu kalian tinggal 5 menit. Yes. Rumput tetangga lebih hijau kayaknya. Asing oleh. Susah, Olive, susah. Brian, let's go.
Tamago. Tamago. Gimana? Ya. Ini kalau gagal berarti tamat and go home. Ya, tamago. Yes. Tamago. Gagal, tamat, go home. Betul sekali. Wow. Oke, okay, tamago. Ya, ini sebenarnya base-nya seperti chawon mushi. Yes. Masaknya kurang lebih tekniknya. Hampir seperti? Omelette. Omelette. Slightly sweet ya? Benar. Seharusnya. Yep. Oh, nggak tahu. Aslinya slightly it's sweet. Always slightly sweet. Slightly sweet. Purpose-nya emang itu ya. Dan selalu, kenapa kok tamago nggak tahu, correct me if I'm wrong, ada dua macam. Yang satu seperti bolu, yang selalu di serve di akhir omakase sushi. Oh, mungkin dia different variety yeah. aja. Tapi normally ya, tapi at the end of itu emang it's just a tamago. Dan it's supposed to be cold. Yeah. Yes. So, di sini kita lihat ya, dua-duanya memang mungkin belum pernah membuatnya. Cuman kelemahan daripada Brian dari tadi saya perhatikan adalah he's a heavy hand. Jadi dia takarannya nggak dapet terus antara lebih atau kurang. Sementara seharusnya meskipun kita belum pernah buat tamago atau belum pernah dengan wajan yang kita pakai, setelah tuangan kedua itu seharusnya kita tahu seberapa banyak kita harus menuang untuk satu layer. Yep. Ya. Di situ. Kalau olive, saya lihat kelemahannya adalah ragu-ragu. Yep. Jadi dia matang atau belum matang ini layernya, matang atau belum matang. Kadang-kadang dia belum matang sudah di fold. Yep. Terus dia tap, taunya robek. Yeah. So, masing-masing punya kelemahan. Yep. But so far, they're getting it okay lah. Okay, that's good. Okay, nggak lama, kita lihat. Sisa waktunya tinggal 30 detik. Ya, sure. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.